Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid. Hari ini kita masuk topik data, unit 9 data bagi matematik SK tahun 3. Selamat belajar. Ini ialah carta pi. Yang murid-murid lihat di skrin komputer murid-murid ialah sebuah carta pi yang menunjukkan hobi sekumpulan murid ini ialah tajuk, juga adalah tajuk bagi carta pi. Bilangan 6, 4, 12 dan sebagainya ini menunjukkan bilangan murid. Warna hijau, warna biru, warna kuning dengan warna merah menunjukkan jenis hobi murid-murid. Hijau menunjukkan hobi murid yang suka berbasikal. Biru, hobi murid yang suka memancing. Merah, hobi murid yang suka membaca. Dan seterusnya. Murid-murid lihat. Bahagian carta pi ini mempunyai bahagian-bahagian tertentu. Bahagian paling besar menunjukkan paling ramai murid-murid. Menunjukkan hobi yang paling digemari oleh sekumpulan murid. Masuk di sini, hobi yang paling banyak, hobi yang paling popular, hobi yang paling ramai diminati oleh murid-murid. Manakala bahagian dalam carta pi, bahagian yang paling kecil menunjukkan hobi yang paling kurang diminati oleh murid-murid. Kita dapat melihat besar atau kecil sesuatu hobi berdasarkan minat murid-murid, sama ada kalau murid-murid itu paling ramai menunjukkan bahagian pada carta pi paling besar. Jika sekiranya murid-murid paling sedikit menunjukkan bahagian pada carta pi paling kecil. Ini cara kita hendak melihat yang mana satukah yang paling diminati oleh murid, yang mana satukah paling tidak diminati oleh murid. Jika sama besar, carta pi ini menunjukkan hobi yang bilangan muridnya sama banyak, sama diminati. Ini ialah carta palang. Garisan mengufuk atau paksi mengufuk menunjukkan hobi, manakala paksi mencancang menunjukkan bilangan murid. Jadi apabila tertera pada skrin komputer murid, membaca, berjoging, berbasikal, memancing, ini adalah hobi yang disukai, yang digemari oleh sekumpulan murid. Bilangan misalnya 8 orang murid, 8 menunjukkan 8 orang murid. Kalau 6, 6 orang murid. Kalau 12, 12 orang murid. Menunjukkan bilangan murid yang meminati sesuatu hobi. Kita lihat palang yang paling tinggi menunjukkan hobi yang paling ramai. Hobi yang paling diminati oleh murid. Paling ramai murid-murid minat ataupun suka dengan hobi tersebut. Kita lihat palang yang paling tinggi ialah membaca. Menunjukkan membaca hobi yang paling ramai disukai oleh murid-murid. Begitu juga palang yang paling rendah menunjukkan hobi yang paling tidak digemari, paling tidak ramai murid-murid menyukai hobi tersebut. Hanya sebilangan kecil murid-murid suka dengan hobi tersebut. Kita lihat ketinggian palang. Palang paling tinggi, paling popular, paling ramai murid-murid. Palang paling rendah, paling sedikit murid-murid minat, hobi yang paling kurang digemari oleh murid-murid. Kalau palang itu sama tinggi, menunjukkan hobi yang sama banyak dan sama-sama diminati secara seimbang oleh sekumpulan murid-murid. Nah, itu cara kita melihat carta palang, kita melihat saiz tinggi ataupun palang itu rendah. Menunjukkan kekuatan minat sesuatu hobi atau pekerjaan oleh sekumpulan orang seperti murid misalnya.
Ini juga carta palang murid-murid. Kebalikan carta palang yang pertama tadi. Ini adalah jenis yang kedua carta palang, iaitu paksi mencancang menunjukkan hobi, manakala paksi mengufuk pula menunjukkan bilangan murid. Berlawanan dengan carta palang jenis yang pertama tadi. Jadi di sini palang yang paling panjang menunjukkan hobi yang paling popular, paling digemari oleh sebilangan murid. Manakala palang yang paling pendek adalah hobi yang paling kurang digemari, paling tidak digemari, paling sedikit murid-murid suka dengan hobi tersebut. Begitu jugalah jika sekiranya palang itu sama panjang, menunjukkan hobi itu sama-sama diminati oleh sekumpulan murid, sebilangan murid yang tertentu. Mudah saja. Ini pula ialah piktograf murid. Piktograf ini dapat kita kenal dengan simbol-simbol tertentu seperti simbol orang. Simbol orang mewakili satu orang. Simbol satu satu simbol mewakili satu orang. Jadi kalau ada empat simbol, empat orang. Dan kita bilang murid-murid mengikut bilangan simbol yang tertera pada skrin komputer murid dalam dalam bilangan murid. Manakala dalam hobi, jenis-jenis hobi iaitu seperti memancing, berbasikal, membaca dan sebagainya. Jadi kita dapat membandingkan hobi murid dengan bilangan murid. Jadi simbol yang paling banyak menunjukkan hobi yang paling ramai diminati oleh sebilangan murid. Simbol yang paling sedikit menunjukkan hobi tersebut paling sedikit, paling kurang digemari, paling kurang popular di kalangan sebilangan murid-murid. Kita melihat itulah, kita perbandingan. Jika bilangan simbol itu sama banyak, menunjukkan kedua-dua hobi tersebut adalah seimbang, sama banyak, sama-sama diminati oleh sebilangan murid. Itu adalah cara kita hendak bandingkan. Piktograf kita bandingkan dengan simbol-simbol yang diberikan. Ini simbol orang. Boleh jadi simbol kereta, simbol lori kenderaan, simbol kapal terbang. Boleh jadi simbol lelaki perempuan, simbol perempuan, simbol orang, simbol manusia, seperti simbol buku, menunjukkan hobinya membaca buku. Jadi berbagai simbol boleh jadi. Simbol ni apa sahaja boleh, sama simbol haiwan, simbol tumbuh-tumbuhan pun terpulang kepada kajian ataupun terpulang kepada data yang dikumpulkan oleh sebilangan, sekumpulan pengkaji ataupun orang yang mengumpulkan data tersebut. Ini adalah catatan ringkas, catatan penting ataupun nota penting yang juga murid perlu ingat, perlu tahu apakah maklumat yang paling penting berdasarkan data tersebut, iaitu berdasarkan tentang cakapai, cakap palang, fotograf. Kita boleh dapat maklumat daripada petunjuk-petunjuk yang utama. Ada tiga petunjuk utama bagi cakapai, cakap palang dan fotograf. Iaitu bagi cakapai dahulu, bahagian terbesar atau yang paling besar menunjukkan maklumat itu, data itu paling ramai, paling banyak, paling disukai, paling digemari oleh sebilangan orang. Boleh jadi murid, boleh jadi orang lelaki, boleh jadi pengunjung, boleh jadi pelancong, boleh jadi pencinta alam sekitar, boleh jadi ahli saintis, boleh jadi sekumpulan doktor. Apa sahaja data terkumpul berdasarkan kajian terhadap penduduk kampung, penduduk kawasan. Apa sahaja data ini, jika menunjukkan pada catatan itu bahagian terbesar, bahagian paling besar menunjukkan itulah data yang paling banyak, yang paling disukai, paling digemari oleh sebilangan penduduk misalnya, sekumpulan murid misalnya. Begitu juga sebaliknya, bahagian yang terkecil atau bahagian yang paling kecil menunjukkan data itu paling sedikit, paling tidak popular, paling tidak digemari. Misalnya data itu berupa hobi atau data itu berupa haiwan kesayangan.
ada murid sayang kucing, ada murid suka ternak dan sebagainya. Jadi kita melihat kalau jika bahagian itu terkecil menunjukkan paling kurang digemari, paling tidak popular. Kita lihat jika bahagian percakapan itu sama besar, sama saiz besarnya, menunjukkan minat hobi satu itu sama banyak oleh sebilangan murid. Itu juga dengan carta palang. Palang tertinggi, palang paling tinggi menunjukkan hobi yang paling ramai atau minat yang paling disukai ataupun yang perkara yang paling disukai yang dilakukan oleh sekumpulan murid. Begitu juga sebaliknya, palang yang paling pendek, palang yang terendah menunjukkan hobi atau minat yang tidak kurang, paling kurang digemari oleh sekumpulan murid-murid. Begitu juga jika palang itu sama tinggi ataupun sama panjang menunjukkan hobi yang sama-sama diminati oleh bilangan murid yang sama banyak. Begitu juga dengan piktograf. Piktograf dipenuhi dengan simbol-simbol. Jika sekiranya simbol itu paling banyak dalam sesuatu data, menunjukkan data itu data yang paling disukai, data yang paling digemari, data yang paling popular di kalangan sekumpulan manusia, misalnya murid, sekumpulan manusia misalnya penduduk kampung. Nah, data ini boleh jadi hobi seperti mancing, membaca. Boleh jadi data ini seperti mengumpul stem. Ada suka kumpul stem, ada yang suka mengumpul stem-stem luar negara. Ada orang suka mengumpul stem-stem yang daripada flora fauna. Begitu juga minat ni tidak sama. Ada orang suka kumpul stem berbentuk segitiga, ada orang suka kumpul stem berbentuk segi empat. Pelbagai cara, pelbagai minat orang, walaupun mengumpul stem hobi yang sama, tapi tidak sama kegemaran berdasarkan bentuk stem. Misalnya, data ini boleh jadi apa sahaja. Boleh jadi bilangan murid yang paling ramai, skor A, bilangan murid yang paling sedikit, bilangan murid paling ramai. Maksudnya di sini, adakah murid grade dapat grade A, grade B, grade C, jadi berapa orang. Jika simbol itu paling banyak menunjukkan data itu paling ramai, paling digemari atau paling ramai yang dapat skor C misalnya. Jika sekiranya simbol itu paling banyak menunjukkan data tersebutlah yang paling digemari, disukai, paling ramai murid dapat. Jika sebaliknya, jika simbol itu paling sedikit, maksudnya bilangan simbol orang tu hanya dua, menunjukkan dua orang. Jika dua itu menunjukkan satu simbol, menunjukkan satu orang murid. Jika dua, dua orang murid lah. Kalau 10 simbol, menunjukkan 10 orang murid. Jadi, semakin banyak simbol tersebut, menunjukkan semakin ramai murid-murid. Maksudnya, semakin sedikit simbol tersebut, menunjukkan paling semakin sedikitlah murid-murid yang menyukai sesuatu perkara. Simbol tersedikit atau paling sedikit menunjukkan sesuatu pekerjaan yang paling tidak digemari oleh sekumpulan orang ataupun murid. Itu juga simbol yang sama banyak menunjukkan kegemaran itu, hobi tersebut atau perkara yang disukai oleh sekumpulan orang, misalnya murid, sama ramai atau sama banyak murid-murid yang suka kepada hobi tersebut. Mungkin 5 orang murid suka mengumpul stem, 5 orang murid lagi suka memancing. Menunjukkan hobi ini sama ramai, sama ramai murid-murid suka. 5 orang murid suka memancing, 5 orang murid suka mengumpul stem. Itu sebagai contoh. Sebagai tugasan murid-murid, murid-murid boleh meletakkan tajuk bagi tugasan ini, iaitu data. Tarikh hari adalah seperti biasa masa tugasan murid buat. Begitu juga soalan seperti biasa, soalan yang pendek saja. Salin soalan yang pendek, iaitu apakah hobi yang paling digemari oleh murid? Jawapan pun pendek saja, iaitu murid boleh lihat dalam carta yang diberi ini adalah carta palang. Jadi murid-murid bolehlah melukis carta palang. Jadi murid lihat, tengok, salin balik, lukis balik, buatlah bentuk empat segi seperti yang murid lihat. Warna carta palang terpulanglah. Yang cikgu letak sini warna biru. Murid tak suka warna biru, nak buat warna lain, boleh letaklah warna merah. Terpulang pada murid, warna apapun. Paling tidak pun murid buat gunakan pembaris. Gunakan palang itu petak segi empat tepat. Lihatlah
Pak Sim Ngufu dengan Pak Sim Kencang, apa data yang murid letakkan, tuliskan. Pak Sim Ngufunya iaitu hobi, Pak Sim Kencangnya ialah bilangan murid. Dan tajuk jangan lupa letak sini, tajuk hobi sekumpulan murid pada hobi sekumpulan murid pada itu pada carta palang tu ada tajuk dia. Tajuk carta palang ni ialah hobi sekumpulan murid. Jawapan pendek saja iaitu palang yang paling tinggi menunjukkan hobi yang paling digemari oleh murid iaitu membaca. Itu sahaja jawapannya, pendek membaca. Cuma murid kena salin soalan dan juga kena lukis sedikit graf itu buat segi empat sahaja. Kekurangannya murid dapat melatih memahami, melukis carta palang misalnya. Selamat membuat tugasan. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan pengajaran dan pembelajaran secara PDPR bersama dengan cikgu di dalam channel Cikgu Azam. Selamat belajar. Sekian, terima kasih.